Alright teman-teman, baik lagi dengan gue Rendy Emperor kembali dalam konten solo gue teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang masih mau support gue, masih mau nontonin gue si youtuber kecil ini. Meskipun gak banyak yang nonton gak apa-apa, tapi gue seneng banget bisa menghibur kalian. Gue seneng banget baca komen kalian yang gue bisa enak banget nontonin lu bang, nemenin gue makan malam gitu. Gue seneng banget teman-teman bacanya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak semuanya. Semoga konten saya bisa membantu kalian untuk melewati hari-hari kalian ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini game udah seharian gue tinggalin ya. Lebih kurang hampir semalaman lah bisa dibilang, 10-12 jam teman-teman ya. Gue tinggalin terbuka, gue biarin gini aja. Dedikasi gue sangat tinggi untuk game ini teman-teman ya. Jadi gue tinggalin dan duit kita sekarang udah 99.000. Oke, sebelum itu gue pastiin dulu kalian sudah subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Saya perlu banget dukungan dari kalian semua. Gue tahu ini adalah masa-masa keras, masa-masa yang lumayan berat buat kita semua. Tapi kita harus berjuang ya. Gue ingin nunjukin kepada kalian bahwa gue adalah petarung kelas kakap ya istilahnya. Gue gak akan berhenti menyerah sampai gue benar-benar harus benar-benar tumbang ya. Kalau meskipun tumbang ya udahlah teman-teman. Gue memang pada dasarnya memang mencintai YouTube ini apa adanya ya. Jadi doakan aja semoga kita semua sukses, sehat selalu, selamat selalu, dan yang terbaik lah buat kalian. Oke, terima kasih semuanya. Kita kali ini lanjutin lagi teman-teman. Duit kita udah 100.234 teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi untuk upgrade ya. Dengan duit yang sebanyak ini langsung kita kasih ground aspal. Kita bahkan udah bisa buka area parking 4 teman-teman ya. Gue bahkan belum ngapa-ngapain teman-teman ya. Gue masih pakai ini. Roof levelnya, oh sekarang gue bisa taruh 120 kilo teman-teman. Berarti upgrade office ini ngaruh teman-teman ya. Coba gue bisa upgrade office lagi nggak? Bisa 16.000 teman-teman. Kita upgrade apa enggak ya? Karena bertambah barangnya lumayan signifikan ya. Sidewalk 10.000. Kita upgrade aja lah. Wow, ini dia paling mutakhir teman-teman. Coba gue lihat kamar gue. Bah, tapi tetap gak bisa tidur. Oke teman-teman ya. Ini garbage kita di sini banyak banget ya. Bentar, gue harus ambil ini. Ini kita buang-buang dulu sampah-sampahnya. Oke. Ini untuk stok ini kita juga udah habis ya, food supply kita ya. Coffee machine sama ini udah habis. Ini saatnya kita belanja teman-teman ya. Kita belanja dulu ke shop. Ini roof level tadi udah gue tambahin. Gue akhirnya kemarin nambahin nih teman-teman. Sekitar beberapa jam gue tinggalin terkumpul 10.000, gue langsung beli otomatis karena nggak tahu kenapa nggak jalan teman-teman ya. Ada food cart sekarang teman-teman. Gue tambahin hotdog supply, coffee supply, snack supply. Gue tambahin coffee machine kali ya. Coffee supply-nya tambah lagi. Terus untuk fencing belum ada level 3, harus level 6 ya. Ini gue tambahin dulu fencingnya 25. Apalagi ya, dekorasi sih nanti lah ya. Ini gue tambahin 2 coba ya. Ini dulu kali ya teman-teman ya. 14.000 tuh. Barang gue tetap cuma bisa bawa 40 kilo. Ini gue simpen dulu karena nggak kepake ya. Awning. Gue cuma bisa bawa 4 kah? Segitu beratnya kah? Oke, belanjaan gue. Wah, 251 kilo. Nggak, gue dengar sesuatu. Lu lagi goblok. Goblos. Oke, itu tadi belanjaan kita 251 kilo ya, offside ya. Offside nih belanjaan kita nih. Nah ini bisa nih. Langsung belanja-belanja aja. Kita tambahin awning level 3 teman-teman ya. Wah ini nih yang paling mutakhir nih. Harusnya ini mahal nih teman-teman nih. Ini baru bagus teman-teman. Oke, untuk CCTV harusnya, nah udah bisa gue taruh juga satu di situ. Kayaknya di setiap satu tempat cuman bisa naruh satu CCTV teman-teman ya. Nggak bisa naruh lagi gitu ya. Satu parking area satu CCTV sepertinya. Ditaruhnya cuma di pilar sana doang. Ini juga di pilar satu. Di CCTV berarti belum guys, kurang. Oke, berarti tinggal atap. Ya, tinggal atap. Di sana kita buka parking yang berikutnya teman-teman ya. Ini kita unload dulu. Ini bisa 180 kilo. Ini gua simpen dulu. Untuk mesin gua keluarin stok-stokannya sama gerobak sama ini ya. Oke. Area berjualan ya. Kita isi dulu ya mesin-mesin kita ini. 50 100. Mungkin untuk gerobak kita placing dulu. Nah, gerobak kesini jualannya. Nah, si abang nih. Halo, Bang. Oh, habis. Tambahin untuk mesin kopi. Mesin kopi satu di sini deh, di samping sini 100. Ini nih permen nih. Oke, apa lagi? Udah habis. Wah, ini sih tamatnya kalau cepat keterlaluan juga ya guys ya. Gue cukup lama nih ngegrindingnya, bayar duitnya lumayan mahal nih ya. Oh, cuma bisa taruh 44 guys. Owningnya berat. Ini game sih intinya cuman duit doang teman-teman ya, duit. Kalau duitnya ada udah gampang. Kalau duit ada semuanya bisa beli, tinggal repot-repotannya kita ini aja. Ini grindingnya sih enaknya udah itu duit udah otomatis teman-teman. Duit udah nggak pusing lagi tuh teman-teman ya. Oh ya, lampu nih, gue harus tambahin lampu karena udah mau malam nih. Sayangnya nggak bisa tidur sih teman-teman ya. Gue pengen banget ada fitur tidur gitu sampai pagi karena ini gelap banget loh. Game ini menarik sih karena ada kayak tantangan challenge aja gitu ya guys ya. Ini bisa gue bawa nggak? Nggak bisa. Ini berat juga. Ini baru agak manusiawi lah ya, yang kantor yang level tertinggi ini. Agak manusiawi, lebih terang lah ketimbang yang sebelumnya ya. Ini banyak sih sebenarnya bisa kita upgrade. Ini kayak atap-atapan ini yang level 3. Itu bisa kita ganti juga yang sebelah sini teman-teman. Tapi nambahnya belum signifikan ya. Mungkin nanti pas atapan, ada atapan baru deh kalau nggak salah gue. Lu nggak berobat-obat lo ya dari tadi, gue lihat dari kemarin gue lihat ya. Lampu kita bawa dulu, pagar kita bawa. Oke, coba kita lihat ya, awning tuh kurang berapa. Awningnya cuman bisa pakai satu doang yang kepasang. Kasihan bener. Oke, untuk lampu, ada lagi teman-teman. Pas gue beli lampunya segini nih. Oke, lampu pas gue beli segitu teman-teman. Ternyata memang cuman kurangnya 2. Nggak kelebihan, kalau nggak kita rugi ya, rugi kita. Oke, untuk awning kurangnya tuh 2, 3, 4, 5. Awning tuh kurang 5 lagi full level 3. 5 Ada berapa di gudang gua? Habis, berarti kurang 5 awning. 5 awning ya, tuh 2 3 4 5. Ini sebenarnya bisa ditukar nih, nambahnya 10 soalnya ya. Apa gua beli banyakan ya? Terus fansnya, fans level 3 ini nanti di 6 ya. Tapi gua beli dulu aja ketimbang kecolongan terus. Lighting gua rasa udah enggak. Awning sih sisanya. Oke, beli. Oke, pagar masukin dulu, ada 8 gitu teman-teman. Kita butuh banyak pagar sih. Kita start dari ujung sana teman-teman ya. Ini karena kita lagi membeli, terus kalau kita nggak membeli lagi sih, duit sih aman teman-teman ya. Kita masih banyak banget yang harus kita rombak-rombak di sini soalnya nih. Tuh masih ada sekeliling sono tuh teman-teman. Full. Tidur. Delivery arrive. Yakin nggak bisa tidur nih. Ada kamar enak, nggak bisa tidur. Ini berapa nih? 8. Kita pasang dulu ya guys ya. Ada petugas kita satu orang yang jaga di sini, nggak tahu dia ngapain guys. Nggak tahu lah dia ngapain ya. Oke, pas 8. Masih ada sebaris lagi guys. Ini jaring-jaring level 2, ntar yang level 1 gue tuker nanti temen-temennya. Nah, udah otomatis itu udah enak, gak perlu ada orang cuy. Nggak perlu tuh karyawan-karyawan kambing tuh. Kedua ini udah nggak bisa bawa lagi. Wah ini. Hey, get the hell out of here. Mampus lu. Pokoknya selama masih ada yang bolong, nggak bakal tenang hidup gua. Masih ada si penyelonong itu masuk-masuk mulu. Kita dari sana teman-teman ya, biar nggak bolak-balik ya. Ini kalau di dunia asli pasti udah diomelin. Gue tempat parkir sana angker, lihat gelap begini, nggak ada apa-apa. Salah gua mestinya ngecek dulu ke gudang. Masih ada awning. Nggak bisa pakai 4. Kenapa lagi sih? Ada yang klakson-klakson lagi? Itu udah otomatis. Malah masih awning-awningan. Oke. Perlahan-lahan coba gue mulai ganti juga teman-teman ya. Gue mulai ganti yang ini kayaknya. Gue pick up dulu. Kita ganti sama yang baru. Upgrade ceritanya, upgrade. Ini kita sell. Oke, kita tambahin. Oh, pagar. Kita mesti beli pagar lagi. Pagar. Berarti game ini nggak panjang teman-teman. Ya, parking areanya cuma sampai 4 teman-teman. Tapi ini ada second floor, basement tuh masih coming soon teman-teman. Jadi game ini masih belum juga teman-teman ya. Security gua tambahin dulu nih, mungkin sekitar 10 lah ya. Kayaknya atau 12 deh. Terus Kita main owning sampai full. Oke, beli. Jadi kita masih 35.000 ya. Sementara masih so far so good, masih aman. Ini sih harusnya nggak sampai 10 bahkan, tapi gue mau ganti sampai sini nih karena ini pagarnya pagar jelek ya. Pagar jelek, semua yang jelek mesti kita tuker. Biar keamanan di sini lebih ekstra ya, teman-teman ya. Udah jam 6 pagi sekarang, tiba-tiba si abang gimana? Suplainya ada 33 nih si abang. Coba nih gue main basket lu samping abang. Ini suplainya masih 97. Masih aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sih 6 lagi ya. Untuk pagar sampai ketutup semua sehingga tidak ada si pengganggu yang nyemprot-nyemprot kantor gua pakai spray. Dua, tiga, empat, lima, sebanyak mungkin yang bisa gue tampung. 8. Nah kalau terang gitu enak liatnya. Mamam lu, gue tutup semua lu. Nah ini kan nggak enak nih liatnya teman-teman, nggak enak nih liatnya nih. Nah ini bisa kita jual. Oh my god, sampah, sampah. Karyawan gue nggak, mana ngomong-ngomong ya? Mana karyawan gue guys? Oke ini 4 kita bawa. Awning kita bawa juga. Oh kita pasang dulu satu awningnya kali teman-teman. Gua angkat gak ya? Ini kalau nggak bisa di pick up, wah inventory full. Ah no 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 no. Inventory penuh, sampah juga penuh. Kita panggil truk sampah. Gue buka kali ya parking area 4 teman-teman ya. Wah 10.000, 10.000. Wah. Oke tunggu dulu teman-teman. Tunggu dulu teman-teman. Area baru sudah kita buka di sebelah sana. Situ parking area 4 yang paling nambah lagi yang harus gue tutupin. Tidak. Hey, get the hell out of here. Nah, lu mau lu dia menunggu loh. Menunggu dia, guys. Kapan dibuka itu katanya? Kapan dibuka langsung nyelonong dia bro. Ini gue pick up dulu. Gue kasih yang ini. Bertambah lagi PR gue. PR gue. PR gue bertambah lagi. Ini ada 2 jadi pick up dulu, place, rapi. Yang seng ini jelek banget sih. Sel. Oke, fokus kita pagar dulu guys. Fokus kita beli pagar dulu guys. Pagar. Tapi tanggung sih ini level ini 6 udah langsung pagar yang lebih GG lagi sih. Tapi sementara nggak apa-apa lah guys, kita beli dulu. Order. Duit gue tinggal 9.712. Apa yang bisa gue pasang lagi? Awning-awningan. Nah, tunggu. Beratnya 36. Sebentar, gue harus taruh satu karena dia berat ya. Karena gue harus jual dulu yang ini. Oke, bentar. Ini gue jual, ini kita place. Oke, mantap. Barang gue nyampe. Kosong inventory kita. Unload. Oke, pagar. Sebanyak mungkin yang bisa gue bawa. 8 kali pasang cuma 8 sih guys. Ini kita udah punya kantor paling bagus teman-teman ya. Kantor paling bagus. Tujuan kenapa gue upgrade duluan karena untuk storage-nya ya. Karena gue mesen barang itu lama gitu kalau misalnya kita nggak upgrade duluan teman-teman ya. Wah gila nih segede banget sih. Ini gede bet. Coba kita lihat kurang berapa nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sekitar 14 pagar lagi lah. Nyambung tuh sama sono tuh. Yang terakhir kali kita bikin tuh. Ini gue bisa taruh sesuatu nggak sih? Belum ya. Ini sumber penghasilan duit juga teman-teman ya. Di sini sumber penghasilan duit juga nih. Oh ini udah keren, ini udah kece. Yang ini belum nih. Ini belum kece nih. Fokus kita pokoknya awning dulu teman-teman ya. Aduh karyawan gue kemana ini. Garbage sampai 100 loh. Buset. Hotdog dilempar-lempar bae bro. Uang. Apa lagi tuh? Tukang sampahku kemana nih tukang sampahku nih? Oke pagar. Pagar babok lagi 8. Yang bikin kesel nih teman-teman, ntar kita udah ini dia pas level 6 naik. Masa iya pagarnya harus kita bongkar lagi sih. Yang malasnya tuh gini teman-teman, karena dia bawanya dikit-dikit jadinya susah gitu ya. Kayak kita sekali datang gini, kalau yang simulator lain tuh ya mau berapapun yang bisa kita bawa teman-teman ya. Nah ini ntar pasang dari sini teman-teman ya. Pas 8 itu paling 5 lah, 5 lembar lagi. Nah jauh lagi jalannya. Lagi garbage kita ada minus 110. Karyawan gua mana nih? Buang sampah dong. Cuma lari-lari doang ya dia ya. Cuma duduk-duduk doang lagi. Coba gue liat employee, porter, cleaner, guard. Porter nih gunanya buat apa ya? Tuh sampah gue udah 100 lagi. Beli pagar, 2, 3, 4, 5. Ini 10. Bisa 15. Parking limiter ada. Nah, ini kita bawa lagi. Beli. Oke, untuk parking second floor udah, tapi masih kegembok ya. Gue nggak tahu nih apakah udah janjian udah tamat guys ya, karena second floornya belum bisa teman-teman, padahal semuanya udah gue open. Oh kecuali sidewalk level 3 yang belum, sidewalk level 3 itu belum teman-teman ya, sidewalk level 3 itu belum. Nah tuh ada tukang pungut sampah gue. Mana buntelan sampah? Oh dipungut sama dia guys. Buntelan sampah gua. Buntelan sampah gua dipungut sama dia. Oke, delivery gua udah nyampe. Kita bikinkan dulu yang parking ini. Memang agak monoton teman-teman ya, tapi enak aja gitu ngeliatnya, udah jadi. Udah enak gitu liatnya. Ini dulu deh. Ya. Pagar dulu kita utamakan. Sekarang udah jam 7 malam teman-teman, tapi langitnya masih terang banget. Kita utamakan dulu karena kita mau menghindari dari si tukang semprot itu ya. Kang semprot. Ini juga belum, pilarnya belum jadi loh. Apa masih kurang gua upgrade ya? Oke. Berlebih satu nggak apa-apa karena masih ada pagar kita yang masih buduk itu ya, masih kepake sama gua, jadi mau gua jual dulu. Dengan pagarnya udah mulai seragam. Nah pagar di sini nih di kantor gua sendiri nih, kantornya nih. Pagar di kantor gua sendiri masih pagar buduk. Sikap. Ini kita sell aja. Udah mulai malam jam 8. Kita mungkin bisa move ini dulu 15. Ini nggak bisa sebanyak itu, cuma bisa satu. Baiklah. Gue kalau main simulator gini teman-teman suka keseruan sendiri gitu loh. Keseruan sendiri jadinya lupa waktu gitu teman-teman ya. Oke, kita pasang cat dulu, kita equip dari satu sisi dulu. Udah sampai ujung. Yang kurang berapa nih? Kurang berarti dari 1, 2, 3. Kurang 3 cat lagi. 3 cat lagi kurang. Kurang 3 cat lagi. Berarti satu sisi ini berapa ya isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dua-dua ini 18. Berarti gue udah bisa hitung awning tuh 18 ntar kurang 3 18. Lihat sampah berjejer, sampah. Gue bantu deh pak, kasihan lo. Nah tuh lo bawa tuh. Nah untelan sampahku, untelan gue diambil sama dia. Oke. Cat kurang 3, awning kurang 7, 13. Kita ke shop dulu. Ini kurang 3. Ini kurang 7. Ini kurang 13. Harusnya ini udah cukup semua. Wake-nya berlebihan tapi ya. Berarti ini kurang 4. Kita bawa dulu sebisa mungkin buat kita pasangin dulu. Lampu juga harusnya kurang, teman-teman ya. Di sana di situ harusnya ada lampu. Ada tempat spot CCTV juga harus satu lagi, tapi gua harus upgrade yang 10.000 kayaknya. Ya, kurang lampu juga ini. Tanpa masih bikin rating gue minus 50. Karyawanku seperti tidak tahan menghadapi sampah-sampah ini, teman-teman ya. Berarti habis kita selesaikan yang parking yang sebelah sana, kita tutup dulu videonya, teman-teman ya. Kalau gue rasa nih kontennya bentar lagi tamat sama gue, teman-teman ya. Udah naik level 6, guys. Udah naik level 6. Buset, apalagi yang bisa gue bikin kalau level 6? Oh, ini belum ya. Parking areanya ya. Road aspal dulu deh. Masih banyak nih, perlu duit dikit lagi, Bro. Tapi bisa jadi kalau misalnya semuanya kelar, satu video lagi tamat dong gue. Progresnya cuma cari duit, gampang lagi cari duitnya. Awal-awal doang susah, teman-teman ya. Kalau belum ada karyawan atau parking itu, belum ada yang gerbang parkir otomatis, susah sih, teman-teman. Tapi begitu udah itu, udah biarin aja, teman-teman ya. Udah beres langsung. Oke, semuanya udah gue cat. Kurang 1. Kurang 1. Nah, semenjak kita pagerin semua, si kampret tukang semprot lah datang dia. Baru gue mau ngomong, si kampret tukang semprot gak datang. Lu panjang umur lu, goblos. Panjang umur dia loh, bener-bener keterlaluan. Ini kurang 1. Ini gue masukin owningnya. Panjang umur loh tuh orang. Baru gue mau bilang semenjak kita pagerin semuanya, nggak ada lagi datang si kambing tukang semprot. Dia dateng, guys. Wes, lo kurangnya masih banyak. 2. Lah, yang ini juga belum ternyata, guys. Yong, itu yang di belakang sana belum gitu loh buat ya. Maafkan saya, teman-teman ya. Ke distriknya terlalu banyak ya. Kita order lampu deh. Kita order lampu sama yang buat belakang itu, teman-teman ya. Ini masih belum berapa kah ini? 1, 2, 3. Ini belum 3. 3, 4. Oke, 4 yang penghalang belakang masih kurang. Awningnya tadi kurang 4. Awning kurang 4, speed breaker belakang kurang 4. Oke, siap. Sama lampu ya kita pesan ya. Jadi kita sekarang 8.000 sih, guys. Oke, shop. Ini kurang 4. Ini kurang 4. Lampu menurut gua mungkin 2 ya. Nah, udah itu aja. Duit kita sekarang tinggal 900, guys. Tinggal 900. Ayo dong yang pada parkir keluar. Gua belanja benar-benar super. Super shopper gua. Gua belanja terus semuanya. Ini berapa stok abang? Stok abang tinggal 4 kah? Ini 67, 64, 53. Ya abang stoknya tinggal 4. Nah gini ya, gini guys. Jadi kalau kita tinggalin otomatis dia jalan sendiri, mobil keluar masuk sendiri, tes peduit, udah AFK aja teman-teman. Tuh, dapat duit. Enak kan grindingnya? Grindingnya udah otomatis. Memang kalau apapun hidup tuh kalau udah autopilot emang enak, guys. Oke, ini 5, ini gue bawa 2, awning gue bawa sebisanya ya. Udah jam 6 pagi, guys. Oke, ini kita place dulu biar jadi gitu ya teman-teman ya. Bisa-bisanya gue lupa teman-teman yang di sana. Nah, lah kelebihan 1 guys. Aduh. Oke, ini 1, ini 2, bener kan? Oke, awning. Udah ini dulu lah. Yang ini pun belum, guys. Oke, kita selesaikan aja semua hari ini. Berarti startnya udah, tempat mundurnya udah. Tinggal awning ya. Ini awning next project ya. Next projectnya mengganti awning yang di sini, yang di tempat 1 ini ya. Karena jelek banget yang level 1 itu. Ini kita simpen aja. Ini kita bawa lagi, cuma bisa taruh 4. Tinggal grinding sekali lagi. Kayaknya habis itu video itu bisa jadi tamat deh, guys. Hah? Ini literally simulator yang paling cepat gue mainkan 3 hari. Gue rugi, guys, kalau kayak gini, guys. Lama-lama, guys, beli game tamat. Beli game, tapi ini tamatnya bentar banget. Lebih mending pumping sama gym loh. Masih berhari-hari gue maininnya. Ini literally cuma grinding duitnya lebih gampang ya, karena bisa ditinggal. Kalau yang simulator lain itu grindingnya harus sambil live. Kayak pumping sama gym itu mesti-mesti kita sendiri ya. Ini bisa ditinggal. Enaknya sih di sana teman-teman. Tapi awal-awal gue akui game ini lebih susah daripada simulator yang lain. Untuk sekarang enggak teman-teman. Untuk sekarang enggak, cuman ribetnya cuman di ini aja nih. Apa namanya? Ngangkat-ngangkat barang yang beratnya gede, kita cuma bisa bawa 40 kilo. Ya ampun. Habis itu semuanya berjalan secara autopilot. Nih guys, ada lagi guys. Mau lihat dari mana sih dia? Oh, ada yang bolong. Pagar gua ada yang bolong. Oh my god. Pagar gua ada yang bolong, guys. Coba deh gua beli yang pagar baru. 3.000. Gua. Pagar gua ada yang bolong di sana. Pantesan dia masuk-masuk terus si kutu kupret. Guys, ini gimana, guys? Kalau 4 hari tamat sih lucu banget ini. 4 video kelar. Kurang 1 ya. Udah level 6 reputasi gua. Delivery arrive. Oke, gua move dulu. Gua tes 2 ya. Ini awning 1. CCTV juga belum bisa dipasang karena itu harus naikin temboknya yang 10.000 ya. Gua tes teman-teman. place. Gila nih Alcatraz teman-teman. Oke, ini gua ambil. Kita kasih tembok Alcatraz ini ya. Lihat, ini adalah 3 jenis tembok yang ada di game ini, guys. Ini level 1, ini level 2, ini level 3, teman. 1 2 3 tuh. Seperti inilah kira-kira teman-teman ya. Tembok apa? Tembok pagar di game ini ya. Jadi tutorial nggak tuh 1 2 3 belang-belang lagi. Tapi gua rasa kalau harus grinding hampir semuanya, kalian maunya gimana teman-teman? Kalian maunya semua temboknya rata atau udahlah nggak apa-apa, ini juga bagus gitu. Kayak tembok yang level 3-nya memang kelihatan lebih kokoh tapi serem guys ya. Kayak tembok penjara Alcatraz teman-teman ya. Keras bet keras gitu ya. Iya tuh sabar ya ini. Ayo buset. Buset, bikin reputasi gue berkurang drastis aja daripada nih. Oh, supply truk makanan gue udah habis. Supply truk makanan gue habis. Kita restock dulu kali ya. Untuk hotdog supply kita taruh 4. Next supply 2, ini 2 800. Udah dulu kali guys ya, karena gue nanti nggak bisa upgrade yang lain guys. Kita sel aja jarak Alcatraz, kita masukin 4. Oh. Kita ambil. Nah, suara nggak bisa diambil. Ini ada 3 bagian. Oh, jangan-jangan di pick up. Tapi sementara gue ganti yang level 2 dulu kali ya. Yang ini bisa kita jual. Ini kita jual. Oke. Stok makanan buat kita isi ya. Oke bang, ini bang stoknya bang. 40, 60, 80, 80 doang. 45, ini 62. Ini 47 gue stokin tuh. Reputasi sekarang 4028 teman-teman ya. Oke, duit kita udah 17.000 lagi teman-teman ya. Cepet bukan? Padahal sambil main sambil grinding duit kita udah bertambah sampai 17.000 ya. Oh, semua stok gue udah habis. Alright, jadi yang terakhir adalah parking areanya yang ground aspal 10.000. Jadi kita sekarang 7.900, pasang CCTV maka tempat ini akan menjadi penutupan kita teman-teman yang keempat ya. Berarti udah jadi teman-teman. Tadi gue lupa ngelihat apakah yang satu lagi, kalau misalnya satu lagi nggak kebuka masih coming soon. Tamat dong guys gamenya, habis dong semua parkiran yang ada udah gue buka semua teman-teman ya. Oke, coba kita sambil tutup kita balik ke sana teman-teman. Kita balik ke kantor ya. Office sudah level paling mentok, pagar juga udah kebuka level paling tinggi. Ini sekarang Q-nya nyangkut, teman-teman. Oke. Tinggal satu lagi si sidewalk level 3. Second floor-nya saya nggak tahu. Kita lihat aja mungkin di keesokan hari, teman-teman ya, sambil saya grindingin lagi duitnya sebanyak mungkin ya yang saya bisa. Tapi kalau besok beneran tamat sih GG ya teman-teman ya, GG ya teman-teman ya, nggak ngerti lagi gue ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih semuanya yang udah nonton kontenin gue. Udah 45 menit tanpa terasa waktu kita berlalu. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan makasih banyak buat kalian yang selalu nontonin konten gue. Semoga kalian diberkati selalu, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, bye-bye.